komedian legendaris Indra Warkop memberikan peringatan terakhir kepada Suketsa Warkopi. Tak lagi santai seperti sebelumnya, Indra menegaskan kalau ia akan menindak grup parodi Warkop DKI tersebut jika tak segera mengindahkan permintaannya. Indra juga meminta agar grup parodi tersebut mengganti nama mereka dan menghentikan segala kegiatan komersial yang dilakukan oleh Suketsa Warkopi. Sudah sulit, sebetulnya dari pertama saya sudah bilang, sudah sulit ada pembicaraan apapun. Dan secara tegas, secara langsung, lembaga Warkop tidak mengizinkan. Ujar Indra pada konferensi pers yang dilaksanakan pada Rabu 6 Oktober 2021. Indra juga menegaskan kalau pihaknya sudah tak mau lagi ada pembicaraan atau upaya apapun untuk memperbaiki situasi saat ini. Jadi sudah tak ada lagi pembicaraan mengenai hak ini. Jadi sudah tertutup untuk saat ini. Indra juga menjelaskan kalau upaya ini diambil oleh lembaga Warkop karena mereka tak mau kena tegur oleh Falcon. Falcon saat ini memiliki hak eksklusif dari lembaga Warkop DKI sehingga mereka berhak melakukan somasi ataupun melakukan tindakan hukum. Dikutip dan dirangkum dari pikiranrakyat.com.